Ini apa nih bang? Es buah. Es buah ya? Iya. Ada buah apa-apa saja ini ya? Jadi ada alpukat, ada pepaya. Pepaya. Ada apel. Wah. Jadi kami rekomendasikan kalau bisa mau mengkonsumsi nasi goreng datang di meja warna pink yang ada di lapangan Taruna. Siap bawaan. Ya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang ada di Taruna Remaja. Ya, Taruna Remaja, Kota Gorontalo. Sekarang ini sudah jam 11, jadi para pengunjung sudah mulai berkurang ya. Terus ada arena permainan anak-anak, sudah mulai agak sunyi. Jadi seperti ini suasana di Taruna Remaja jam 11 malam ya. Tapi masih banyak juga orang yang jaga makan, jaga datang satu-satu keluarga ya. Berarti kasih warna sesuka hati ini ya? Iya. Ya? Iya. Baru setoran. Main bola. Thank you.
ini kita sudah bersama pengunjung. Ya, selamat malam. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Nah, ini kita lagi di lapangan Tarma. Makan apa nih sekarang, Pak? Jadi lagi nasi goreng, ya? Ya, ini nasi goreng spesial bakso. Nasi goreng spesial bakso, ya. Wah, keren sekali, ya. Ini ibu-ibu ini belum ada pesanannya. Belum ada. Oh, gitu. Oke. Okay. Jadi kita lagi di Taruna. Ini nasi goreng, ya. Nasi goreng spesial. Wah, oh, mantap. Jadi menu ini akan kita coba. Bagaimana rasanya? Kita tambahin sedikit cabe, kemudian ditaruh dengan kecap. Jadi untuk makan ini kita akan rasakan gimana enaknya. Oke, bismillah. Bismillah. Wah, gimana? Wah, keren, ya? Mantap. Khas nasi gorengnya terasa di lidah. Wow. Jadi enak. Jadi kami rekomendasikan kalau bisa mau mengkonsumsi nasi goreng, datang di meja warna pink yang ada di lapangan Taruna. Wah, ini apa nih, Bang? Ini sebuah. Es buah, ya? Iya. Ada buah apa-apa saja ini, ya? Jadi ada alpukat, ada pepaya. Pepaya. Ada apel. Wah, sekali mungkin, ya. Iya, kalau kita bongkar-bongkar sedikit lagi ada buah hangat di dalam. Wah, coba Abang minum dulu, saya mau lihat close up. Ayos. Pas di lidah. Pas di lidah, ya. Wah, keren banget.